Udang, bos. Banyak. Jangan lupa like, subscribe di channel Fajar Duper. Bosku, malam ini kita lagi mau melihat di lokasi sawah bosku. Mudah-mudahan pada malam hari ini di lokasi sawah nanti ada yang bisa diambil bosku, ya berupa kepiting atau burung atau apa aja lah. Pokoknya malam ini kita mau jalan-jalan ke sawah di sekitar rumah saya bosku. Mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa diambil atau bisa dibawa pulang. Mudah-mudahan dapat kepiting lah. Soalnya di lokasi sawah sekitar rumah saya banyak kepiting bosku. Kepitingnya besar-besar. Kalau pas nemuin tuh. Soalnya sawah di lokasi sekitar rumah saya itu sawahnya terendam air rob, air dari laut. Jadi kepiting dari laut atau dari tamak masuk ke pesawahan. Oke bosku, jadi kita malam ini mau menuju ke lokasi sawah untuk melihat-lihat keadaan. Oke, kita lihat aja bosku. Buyut anak putu melu hilang-hilang sawah, jadi ganggu. Yang paling makan waras balik waras. Lokasinya kayak gini bos. Banyak ikan besar. Ikan apa ya? Kan besar bos, ada baru lihat nengok sawah ada ikan melompat atau ikan lari lah tadi ke sana arahnya tuh. Bos, udang bos. Ya, dimasukkan ke kantong aja lah, lumayan. Tuh, bos, udangnya. Dekat rumah ada udangnya, pas itu rumah sana. Rumah, nih udangnya. Masukkan ke celana, ke saku celana, bos. Udangnya nggak bawa itu sih, nggak bawa ember. Banyak ikan ini, banyak ikan bos, ikan mujair banyak sini tuh. Lari bos, ikan mujair banyak. Ternyata tadi yang ikan lari itu ikan mujair bos. Mana lagi ya udang ini? Biasanya ada kepiting di sini. Biasanya ada kepiting di sekitar sawah ini, banyak kepitingnya biasanya.
ikan mujarnya banyak, cuman ikan mujar kecil. Nah, tuh, dapat. Bentar lagi bos, ikan mujar kecil-kecil banyak bos. Nah itu ada lagi tuh. Lari, oh lari bos, oh itu, lari. Kan mujar banyak di sini. Cuman ukurannya ukuran kecil-kecil bos, ikan mujarnya. Kalau besar sih saya ambil, cuman ukuran kecil, jadi saya lepas lagi. Ya pokoknya kalau buat lauk sih bisa lah, masih bisa buat lauk sih. Cuman karena saya sudah tiap hari makan ikan kayak gitu, jadi agak sedikit bosan lah ikan yang kecil-kecil. Kalau besar nggak apa-apa. Jangan lulu mau bos, mau bos. Cerak teh bos, cermon, cerak lembut, pakai layar, kepitingan dia, cermon, kuyung cermon, yuk cer, cermon ku, buang mani bos. Ya, namanin. Hermanin bosku. Bang manis. Cerak ke bos sawah. Cuman kepitingan dia. Hermanin itu. Melayu. Ya, namanin. Melayu. Pompok. Wah. Nah, ayo bos. Cerak apa? Cerak mana bos? Ya, waktu Jerman. Nah, ya. Ini airnya keruh. Kemungkinan ini habis. Habis ada berang-berang mungkin bos, jadi airnya keruh. Soalnya berang-berang di sini banyak bos, pada makan nyari ikan lah, pada nyari makan di sini berang-berang, nyari ikan mujair di sini, ikan apa aja lah. Berang-berang banyak nih, jejak-jejak berang-berang. Cuman kalau berang-berang itu kalau mencari makan itu ada waktu-waktu tertentu bosku. Misal habis maghrib, nah setelah maghrib atau menjelang isya dia bersembunyi lagi. Ntar tengah malam keluar lagi mencari makan. Itu ada waktu-waktu tertentu kalau berang-berang cari makan.
cuman agak susah kalau menangkap berang-berang. Soalnya lokasinya kayak gini sih. Kalau 2 orang 3 orang mungkin bisa. Kalau pakai perangkap mungkin bisa. Berang-berang banyak nih, jejak berang-berang. Airnya keruh, kemungkinan habis di jejak sama berang-berang. Nggak ada kepiting, bos. Adanya ikan mujair tadi, ada udang satu, bos. Udah ketangkap ini, udangnya dimasukkan ke saku celana. Tadi kita sudah muter-muter, bosku. Sudah muter-muter ke sebelah sana. Airnya agak bening sedikit, cuman di sebelah sananya lagi airnya tuh. Kita sampai di sini, bosku. Tadi bosku sudah lihat sendiri, bosku, keadaan lokasi sawah. Ada banyak ikan mujair, bosku. Cuman ikan mujairnya saat saya tangkap enggak saya bawa, saya lepaskan kembali. Dan tadi sempat saya dapat udang satu, cuman udangnya saya bawa pulang, bosku. Ini masukkan ke saku celana. Pokoknya yang belum subscribe, bosku, silakan subscribe. Yang sudah subscribe, kemungkinan sampai